warga masyarakat terutama di Kecamatan Cidahu berharap dengan dibukanya jembatan Cicewol di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi bisa memulihkan mobilitas perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat yang sebelumnya sempat terputus akibat tertimpa bencana. Warga setempat sangat senang dengan kondisi jembatan yang kini bisa dilalui kendaraan. Mereka melihat pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi cepat dalam menangani perbaikan jembatan, sehingga warga tidak harus berputar jauh lagi untuk menuju Cicurug dan Cidahu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Asep Japar menjelaskan, pembukaan jembatan berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak. Bahkan saat ini jembatan bisa dirasakan banyak oleh masyarakat. Dirinya berharap warga bersama-sama memelihara jalan jembatan dan jembatan sudah layak setelah dicek petugas. Artinya sudah bisa digunakan dan ke depan ada pemeliharaan rutin. Ada kebersamaan, ada dukungan juga dari warga termasuk dari penyedia pun, kesiapan untuk membangun dalam percepat itu karena ada kesiapan itu. Terima kasih juga ya. Jadi bisa tidak terjadi kelambatan. Bahkan lebih dipercepat, lebih bagus. Ya ini speknya kan luar biasa Pak dalam artian ini. Seperti apa Pak? Ini kan standar spek yang sudah diterapkan yang dipasang itu kan sudah memenuhi syarat dan kebetulan cuaca kan bagus. Ya, selama membangun ini cuaca mendukung. Tidak terhenti karena gara-gara cuaca. Ya, Asep menambahkan keberadaan dan dukungan dari warga termasuk pihak penyedia dalam mempercepat pekerjaan menjadi salah satu kunci diresmikannya jembatan tersebut.